banjir yang turut menjejaskan beberapa kawasan di Terengganu. 60 pelajar tahfiz di Setiu terpaksa mengharungi arus banjir untuk berpindah ke bangunan sementara apabila pondok mereka ditenggelami air antara 1 hingga hampir 2 meter. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan wartawan Nur Yusof di sana. Ya, saya sekarang berada di Pondok Baitul Rahmah di Nyatuh, Setiu ini. Pondok ini merupakan salah satu daripada kawasan yang terjejas banjir dan hujan kita kini masih lagi berterusan dan kemungkinan kawasan ini akan ditenggelami atau ditangkap air. Memang ada sebablah, sebab hujan di sini sejak semalam lagi dan berterusan hingga pagi ini. Dan bagaimanapun pondok ini mempunyai pelan tindakan atau pelan untuk langkah berjaga-jaga. Kita bersama dengan mudirnya iaitu Haji Azhar Abdul Ghani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Tuan Haji, macam mana dengan keadaan semasa ini? Ya, dengan keadaan hari ini sebab hujan masih berterusan, kemungkinan pelajar kita ni ada sikitlah terjejasnya. Dan insyaAllah kalaulah tempat kawasan yang didudukinya itu tenggelam untuk tingkat bawah, kita akan pindah serta-merta pelajar ini ke tingkat yang lebih tinggilah. Seperti tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 bangunan. Jadi soal keselamatan memang penting, macam mana? Dari segi soal keselamatan, kita sentiasa mengawasi dan memantau pelajar. Dan ada masa-masa tertentu yang kita benarkan pelajar-pelajar yang agak lebih besar untuk mandi-manda di tempat kita inilah. Macam tapi pelajar. Tapi dengan pengawasan lah. Dengan pengawasan dan pemantauan daripada kita lah. Setiap guru mesti memantau lah pelajar-pelajar di sini takut lemas dan sebagainya lah. Kita harapkan macam mana keadaan ini? Dan insyaAllah kita di samping itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan banjir kita ini cepat sembuh lah. InsyaAllah banjir ini tak berlaku lagi dan insyaAllah pelajar-pelajar boleh berada dalam keadaan selamat lah dan belajar insyaAllah. Terakhirnya bekalan makanan, macam keperluan? Keperluan makanan tidak ada apa di sini, cuma kita dah tetap dah makan, minum semua dibuat oleh oleh Catherine lah. Dan bantuan-bantuan daripada orang perseorangan dan juga NGO selalulah kita terima pada hari-hari banjir inilah insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berkongsi siap-siaga mudir Pondok Baitul Rahmah iaitu Ustaz Azhar Abdul Ghani yang bersama dengan 60 orang pelajar tahfiz di kawasan ini yang agak juga terjejas teruk lah kita tengok di belakang saya ini. Apapun kita harapkan cuaca akan terus berasa baik. Dalam keadaan itu siap-siaga juga penduduk di kawasan Nyatuh dan Setiu perlu juga dalam keadaan berwaspada. Bersama juru kamera Zamzi dan juga Iqbal, rakan teknik kita, Nur Yusof, terus dari Nyatuh untuk ATM.